Itu tujuan utamanya ya untuk kami karena penggemar musik ini sendiri. Terus kemudian untuk wadah komunitas di Klaten kan banyak komunitas buat death metal, khususnya musik death metal. Kami ingin menjadikan ini sebagai suatu event silaturahmi lah. Dan tujuan utamanya ya untuk kesehatan ruangnya aja, karena kami pengen ini untuk kepuasan pribadi kami. Ya ini bukan untuk cari uang atau semacamnya. Teman-teman Klaten banyak yang mendukung juga untuk acara ini karena ya seperti saya bilang tadi, kok mayoritas di Kota Klaten ini sukanya ya musik yang extreme metal, musik yang kenceng-kenceng lah, bisa dibilang musik death metal. Dan kan bisa dilihat di daerah Solo Raya misalnya aja, gampangnya kan event-event yang khusus buat musik kayak gini yang extreme metal itu kan jarang banget. Jadi ini ya menjadi wadah dari komunitas-komunitas kami di sini aja gitu. Sebenarnya kan Klaten juga banyak band-band yang seperti itu. Sepertinya sekarang sudah jarang event apa itu death metal khusus lah. Ya kita ikut menampung band-band itu untuk tampil, menyalurkan musik-musik. Kalau bisa sih ya banyak sih mas. Soalnya dan juga kita juga mau ingin menunjukkan kalau Klaten itu ya death fest. Kota lain juga harus tahu gitu mas. Biar nggak Jogja, kalau lihat metal ke Jogja, makanya kita itu nengahi jadi Klaten death fest itu. Jam 12 sampai paling mentok itu isyak sudah selesai. Terus untuk band utama kami ada 4 band dari Obeisance dari Solo, kemudian Brodecortes itu dari Madiun, kemudian Internal Amputation dari Klaten sendiri, kemudian yang terakhir Humiliation dari Bandung. Referensinya kalau kami dari Neurotic Death Fest itu Belanda, band membuat konsep seperti itu loh. Jadi apa ya, bandnya itu bukan cuma band-band yang besar aja, tapi kami pengen mengundang band-band yang kecil gimana dengan band yang besar. Intinya seperti itu. Hal publikasi kami utamanya di itu internet lewat jasa sosial, kemudian pamflet-pamflet juga, pamflet seperti fotokopian itu di jalan-jalan aja. Kemudian yang utama itu dari Zin-Zin Underground, dari musik kami ya. Itu. Sebelum ini kan di Klaten kesulitannya kesulitan venue dan perizinan, dan itulah yang membuat apa komunitas underground, komunitas musik itu sulit berkembang di Klaten karena itu. Kalau kekurangannya ya terutama itu venue, karena venue yang kita gunakan itu sangat kecil banget, dan kami yakin kalau acara ini banyak yang datang, banyak komunitas di Klaten banyak yang datang, tapi ya itu kurangnya venue yang sangat kecil gitu aja. Kalau acara ini sukses, kami kan sukses itu bukan karena banyak orang atau apa, tapi kami ingin menciptakan apa ya atmosfer yang benar-benar wah inilah death metal, benar-benar yang bersih, nggak ada orang yang ngawur ini. Kalau emang berjalan itu ya mungkin bisa menjadi event tahunan atau paling nggak event 2 tahunan sekali. Kami pinginnya pengen membesarkan event ini juga. Jadi, bisa mungkin ya di Koyo mungkin bisa juga. Keinginannya juga seperti itu. Kita di sini kan bersama satu kota, juga harus bersatu juga. Dan Klaten juga memiliki potensi yang besar lah. Kalau kita semua bergabung bersama itu mungkin bisa lebih besar, bisa berbicara banyak lah. Jadi, mungkin semuanya harus jalan bersamaan lah. Gak usah ada musuh-musuhan, gap-gapan lah ini, genre ini. Terus kemudian ya seperti lah, kan banyak anak-anak muda yang sekarang cuman ikut-ikutan, terus nanti menjajalkan ini panas-panasan. Jadi ya seperti itulah, karena kita itu kan di satu sistem underground yang sama, ya mungkin bisa sama buat suatu ya perubahan yang besar gitu.